Natalie Holzer menegur anak perempuan pelawak Sule, yang juga putri sambungnya, Putri Delina, lantaran memiliki gengsi yang besar. Sebagai ibu, Natalie tahu sekali apa yang dirasakan putri belakangan ini, di mana putri seringkali merindukan sosok ibu untuk selalu ada di sampingnya. Namun, putri sendiri masih memiliki gengsi yang tinggi sehingga tidak pernah melontarkan secara langsung ke Natalie. Sebenarnya, aku mau sedikit cerita. Bunda ini senang banget mau diajak makan sama putri, anakku yang perempuan ini. Aku tahu sebenarnya putri merindukan sosok ibu, tapi putri itu ada sedikit gengsian ya. Padahal, aku tahu kalau kemarin sempat ada syuting, dengar-dengar dia cerita pengen ada bundanya di situ, pengen foto shoot keluarga ada bunda. Sedih sih, tapi sedihnya karena terharu di umur dia segitu masih gengsi untuk mengutarakan kalau dia membutuhkan bunda dan perhatian bunda, kata Natalie. Natalie pun meminta pada putri untuk menurunkan sedikit gengsinya itu. Gitulah kalau putri masih gengsi, padahal bundanya tahu kalau kamu butuh bunda, butuh ditemenin sama bunda. Cuma dari sini, kamu sudah harus turunin gengsimu itu, tutur Natalie. Padahal, Natalie akan siap kapan saja jika putri membutuhkan dirinya tanpa harus ada gengsi. Apapun itu, kamu butuh bunda, dimanapun kamu harus ngomong sama bunda langsung, bunda akan selalu ada untuk putri, tandas Natalie.